بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, yang bahagia Tuan-Tuan pegawai-pegawai pengarah dan juga kaki tangan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pagi ini kita dapat menghadiri program yang telah kita tetapkan, iaitu dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita membawa keberkatan dalam kehidupan kita dan dapat kita meneruskannya dengan keadaan yang terbaik, dengan akidah yang betul, dengan ibadah yang cukup dan juga dengan akhlak yang terbaik. Mudah-mudahan dengan itu kita menjadi hamba-hamba yang diiktiraf oleh Allah sebagai hamba-Nya. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hamba-Ku. Allah sendiri yang iktiraf. Bila Allah iktiraf kita sebagai hamba, maka ganjarannya tak lain tak bukan melainkan syurga. Allah sendiri jemput kita, wadkhuli jannati, kata Allah, masuklah kamu ke dalam syurga. Ini mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu, yang kita sentiasa berusaha dan berikhtiar untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki akhlak kita, untuk memperbaiki ibadah kita dan juga untuk memperbaiki akidah kita. Dan kitab yang kita baca ini mengandungi tiga-tiga perkara. Yang pertama yang sedang kita pelajari sekarang ini bab akidah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah ni banyak. Ya, Christianity itu akidah, Buddhism itu akidah, Hinduism itu akidah. Tapi semua tak diterima oleh Allah Taala. Yang diterima hanya akidah Islamiah. Kemudian Islam, akidah Islam dah tu banyak. Ada Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah. Ya, ada Jabariyah dan sebagainya. Tapi yang Allah terima hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita memiliki akidah Islamiah yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, rasanya kita masih lagi meneruskan bab sifat 20, kan? Kita dah sampai sifat mana? Keempat sudah belum? Sekarang masuk yang keempat. Ha, mukhalafatuhu lil hawadith. Mukhalafatuhu lil hawadith. Raja Rumi yang itu mukha. Dia mukha. Patutnya o, tapi bukan ha. Mukhalafatuhu lil hawadith. Itu bukan hawadith, ha. Hawadith. Artinya bersalahan ia bagi segala yang baru. Allah tu tak serupa mana-mana benda yang lain darinya. Lain dari Allah semua baru. Apa arti baru? Hari itu dah kita baca qidam tu. Artinya apa? Lawan qidam tu baru. Apa arti baru? Eh, cakap Melayu ni. Apa arti baru? Ya Allah, dia main. Bukan orang Melayu ke mana? Orang Jepun ke? Baru apa? Ha. Dulu tak ada. Sekarang ada. Itu baru. Selain dari Allah semua dulu tak ada. Matahari dulu tak ada, bulan tak ada, bintang tak ada, apa? Ha, bumi tak ada, langit tak ada, pokok tak ada, binatang tak ada, jin tak ada, manusia tak ada. Yang ada hanya Allah saja. Sebab Allah tu tak ada baru, lain daripada Allah tu semua baru. Ha, jadi Allah tu tidak sama dengan sesuatu yang baru. Tak serupa dengan apa-apa saja yang baru. Ha, itu hawadis. Hawadis itu yang baru.
hadis. Hadis itu barulah kalau banyak hawadis, plural itu, hawadis. Artinya bersalahan ia bagi segala yang baru. Sama ada dari segi zatnya. Zat itu bukan vitamin protein, itu zat makan. Zat itu artinya diri Allah itu. Tak sama dengan mana-mana zat yang baru. Zat Allah tu tak sama dengan matahari, tak sama dengan bulan, tak sama dengan bintang, ha, tak sama dengan lembu, tak sama dengan binatang, tak sama dengan kerbau, tak sama dengan dengan buaya, tak sama dengan gajah dan sebagainya. Tak sama dengan patung-patung yang dibuat daripada batu-batu tu, tak sama. Ha, tak boleh nak dicerita mana rupanya. Itu dia ya. Tak boleh nak dibandingkan dengan apa-apa. Tak dapat nak kita bandingkan dengan apa-apa sekali. Ha, itu Allah. Itu zatnya. Kemudian sifatnya mau begitu juga. Ilmu Allah. Kita pun ada ilmu. Nama serupa. Kita pun ada ilmu. Allah pun ada ilmu. Tapi serupa ke ilmu kita dengan ilmu Allah? Ha, serupa ke tak? Tak serupa. Ilmu kita tu lantak lah tinggi mana kelulusannya. PhD apa ke, profesor ke, doktor filsafah ke. Apa-apa pun. Tak sama dengan ilmu Allah Ta'ala. Ya, Allah itu dia tahu, yang wajib pun dia tahu. Tentang dirinya, tentang sifatnya, tentang zatnya, tentang perbuatannya. Allah tahu belakang tu. Nah, dan Allah tahu yang yang mustahil. Benda yang tak ada pun Allah tahu. Kita yang tak ada, kita tak tahu. Sahabat kita tak ada pagi ni. Tahu tak ke mana dia? Entah ke mana, entah kedai kopi aja pun mana tahu kan? Eh? Entah dia bekerja kan? Entah dia pergi Kuala Lumpur kan? Kita mana tahu? Entah dia pergi hospital kan? Nah, tapi Allah tahu tak? Tahu, walaupun yang mustahil tu benda yang tak ada. Iaitu yang menyerupai Allah. Syarikul bari namanya, yang menyerupai Allah. Eh? Benda tu tak ada, memang tak ada pun. Nah, it does not exist, tapi Allah tahu, walaupun tak ada. Nah, itu dia. Itu pengetahuan Allah, ilmu Allah. Lebih-lebih lagi yang baharu. Ya, Allah tahu segala yang baru. Selain daripada Allah, semua Allah tahu. Kita, banyak benda kita tak tahu. Berapa lah rambut di kepala, angkat tangan, siapa tahu? Ya. Janggut ada berapa lah, siapa tahu? Ha. Saya pun tak tahu berapa lah janggut saya. Ha, ya. Susah apalah, gigi dalam mulut tu berapa batang? Ha, berapa batang? Sudah, tak tahu. Ha. Gigi yang mana tu? Yang sudah cabut lah, yang dah kekal, tahulah 32. Ha, yang nak cabut, siapa tahu? Dia tak berapa batang cabutnya, itu pun tak tahu. Ha, ataupun dia dah tak ada gigi, tahulah dia dah tak ada gigi. Itu juga rambut dia kepala, kalau dia dah botak, tahulah. Kalau tak botak, tak tahu lagi. Ha, begitulah ilmu Allah berbanding dengan ilmu, ilmu makhluk ni. Ya. Ha, jadi tak payahlah mendabik dada. Tahu ke mendabik dada? Ha. You know I'm a graduate of University of Harvard, you know. Tak payah lah, lantak lah. Ha, eh? KJ tu. Ha. Tinggi mana pun kelulusannya, tak sama ilmunya dengan ilmu. Kaya. Ya? Ha. Dia kaya. Sama dengan kekayaan Allah Ta'ala? Tak sama. Ya? Ha, dia hanya mungkin duit dia terhad lah. Dia billionaire. Dia ada nyimpan duit berbilion-bilion ringgit. Tapi dalam dunia ni duit bila ringgit kan? Tak terkira duitnya. Allah tahu belaka. Semua tu Allah punya. Bila-bila pun boleh lenyap dari dari kita kalau Allah kehendaki. Ha, jadi tak sama sifat Allah dengan sifat kita. Ha. Ha. Begitu juga perbuatan Allah. Tak sama dengan perbuatan manusia. Walaupun manusia tu canggih. Tapi jadinya benda-benda yang dicipta oleh manusia adalah kerana apa? Kerana otak yang dibagi oleh Allah Ta'ala. Allah yang bagi dia otak. Allah yang bagi dia kebolehan. Allah yang bagi dia akal untuk memikirkan ciptaan-ciptaan yang canggih-canggih. Ya, ahli-ahli sains yang terkenal umpamanya. Ya, yang mencipta electricity, yang mencipta motor, yang mencipta apa nama telefon dan sebagainya. Hebat ciptaan itu. Tapi siapa yang bagi otak? Siapa yang bagi pemikiran kepada mereka? Allah yang bagi otak. Allah yang bagi mereka boleh berfikir. Ha, itu Allah. Tak sama perbuatan Allah dengan perbuatan manusia. Ya. Perbuatan manusia kadang-kadang ada cacatnya. Dia buat mentokar. Ada tak pernah rosak mentokar? Baru keluar dari kilang, ada tak rosak? Ada. Tapi yang Allah cipta tak ada campur manusia.
matahari ada pernah rosak. Ha? Ada ke pernah matahari itu lambat. Ada ke pernah matahari itu MC. Ha? Ada ke pernah matahari itu sakit perut. Sentiasa aja tak pernah rosak-rosak. Ha. Sampai bila-bila. Ha. Dia tetap akan berfungsi. Kecuali apabila nak dikiamatkan dunia. Ketika itu baru dia dah tak tentu hala matahari itu. Ha. Masih dia nak bangun, masih dia nak terbit, terbit. Masih dia tak nak terbit, tak ada terbit. Ha, itu bezanya antara Allah dengan sesuatu yang baru. Bersalah-salahan Allah dengan sesuatu yang baru. Tak ada serupa. Sama ada dari segi zatnya, dari segi sifatnya, dari segi af'alnya. Tak sama. Nama boleh sama. Ya, Allah itu berkuasa. Manusia ada tak kuasa? Ada. Ha, tapi kuasa manusia tak kekal. Ha, tengok pembesar-pembesar dunia yang dulu-dulu sampai sekarang ni. Tak kekal kekuasaannya. Ya, George Bush punya ada kuasa dalam dunia ni. Ya. Manusia the most powerful man in the world. George Bush masa itu. Sekarang, apa kuasanya? Tak ada apa. Barack Obama sekarang ni berkuasa. Ha, tapi, berapa lama? Bila dia padam, so hilang lah kuasa. Napoleon Bonaparte berkuasa. Seluruh Eropah dapat dikonquernya. Ya. Ha, sekarang ni mana pergi? Dalam tanah. Apa dikonquer dalam tanah? Ha. Ha, begitu juga Hitler. Ha, begitu juga Mussolini. Begitu juga Maharaja Hirohito. Ya, begitu juga Idi Amin. Tak pernah kena orang mana? Idi Amin orang dengar? Tak pernah dengar, ya Allah. Ha, ya. Begitu juga Saddam Hussein. Berapa lama dia berkuasa? Ya. Bila Allah kata down, down lah dia. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Selalu tiap malam kita beri itu. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Wa tu'izzu man tasha'. Wa tuzillu man tasha'. Biarkan khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tiap malam kita beri itu. Katakanlah, kamulah yang memberi kuasa kepada siapa yang kamu kehendaki. Orang yang dapat kuasa itu siapa yang bagi? Allah Ta'ala bagi. Ha, kalau Allah nak bagi mudah aja, macam Presiden Soeharto. Asalnya Lieutenant Soeharto aja, bukan besar nak pangkatnya, Lieutenant aja. Ha, Lieutenant tu pegawai yang rendah lah, paling rendah. Second Lieutenant tu paling rendah, atas lagi Second Lieutenant, Lieutenant. Ha, itu paling rendah masa tu. Ha, atas lagi banyak lagi lah, Major, Captain, General dan sebagainya. Ha, tapi asalnya Lieutenant Soeharto. Ha, tapi Allah nak bagi dia kuasa, akhirnya jadi presiden, terus naik General Soeharto. Ya, berapa lama pula kuasanya? 32 tahun berkuasa. Tak, jatuh-jatuh. Sebelum dia jatuh tu, dia telah memenangi pilihan raya dan dia dapat undi 97%. Ha, 97% tu. Ha, cuma 3% saja yang tak undi dia. Maknanya cukup popular lah. Tapi masa dia nak tumbang, tumbang juga. Ha, akhirnya dia terpaksa didakwa juga. Dia kena dakwa tapi tidak didakwa kerana dia masalah kesihatan. Akhirnya padam, sudah tak ada kuasa lagi. Ha, itu dia. Ya? Tak sama kuasa Allah dengan kuasa makhluk. Ha, gajah tu berkuasa. Boleh nolak lori, boleh nolak kereta, apa pun boleh tolaknya. Tapi time dia mati, mati juga. Tapi kuasa Allah, kuasa Allah sampai bila-bila. Tak sama kuasa Allah dengan kuasa makhluk. Ha, ya. Esok dah mati semua orang. Esok saya dah mati. Tuan-tuan dah mati. Puan-puan dah mati. Ya, Barack Obama dah mati. Najib dah mati. Ha, lagi apa? Ha, Zahid Hamidi dah mati semua esok. Ha, pembesar-pembesar dunia dah mati. Sudah semua jadi mayat esok. Allah tanya, limanil mulkul yaum? Hari ini siapa yang berkuasa? Ditanya Napoleon Bonaparte, ditanya Hitler, ditanya Winston Churchill. Kenal ke mana ni? Orang nama ni? Ha, ya? Ha, bukan Perancis tau. Winston Churchill British. Ha, ditanya Winston Churchill, ditanya De Gaulle tau. De Gaulle, itu Perancis. Ha, De Gaulle. Ditanya siapa lagi? Ha, ditanya Mustafa Kamal Atatürk yang Turki tau. Ditanya tu, siapa yang berkuasa hari ini? Tak jawab semua. Atau apa nak jawab? Dah mati belakang. Allah sendiri jawab. Lillahil waqidil qahar. Allah lah yang berkuasa. Yang esa, yang berkuasa. Yang lain tak ada kuasa.
Itu sebab kekalnya Allah tu, itu yang kita wirid tiap malam tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan lainkan Allah yang esa. Wahdah tu esa, yang tunggal. Ya. Lahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Yang lain tu semua bukan Allah. Semua tak ada kuasa, semua tak ada ilmu, semua tak ada apa-apa. Kalau ada ilmu dengan izin Allah Ta'ala. Nah, lahul mulk, baginya lah yang kerajaan. Kerajaan yang kekal hanya kerajaan Allah Ta'ala. Yang lain tak ada kekal. Nah. Dan yang lain sama ada dia mati atau dia tumbang. Markos. Mati ke tumbang? Dia tumbang dulu. Nah, lepas tu baru dia mati. Nah, tak kekal lah. Nah, begitu juga negara-negara yang lain tu. Habis tumbang belaka. Tapi kerajaan Allah sampai bila-bila, sampai ke akhirat, dia tetap kerajaan. Lantaklah kau mahu buat demonstrasi ke, lantaklah kau mahu buat petition ke dengan Allah, Allah tetap berkuasa. Kau mendakkan, kau mahu tak mendakkan, kau mahu suka ke, kau mahu marah ke, Allah tetap Allah. Tak dapat kita tumbangkan. Ha, ini dia kerajaan Allah. Ini dia berbeza dengan sesuatu yang lain. Ha, sebab itu Allah marah benar kalau orang ada menyatakan sesuatu itu sebagai Allah. Ha, itu namanya syirik. Perbuatan yang Allah marah sekali ialah perbuatan syirik. Ha, syirik ni ada tiga jenis, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama namanya syirik jali. Yang kedua namanya syirik khafi. Yang ketiga namanya syirik kecil. Sekali lagi, yang pertama namanya syirik jali. Dia nyembah patung, dia nyembah gunung, dia nyembah matahari, dia nyembah pokok besar. Nampak kita tu, dia nyembah pokok besar, ha, dia nyembah binatang dan sebagainya. Seperti orang Hindu, orang Buddha, ha, mereka menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Kerana fitrah manusia ni memang dia nak menyembah. Itu manusia, semua manusia ada bentuk-bentuk penyembahannya. Ha, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah gua, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah pokok, ada yang menyembah bintang dan sebagainya. Semua manusia itu nak menyembah. Tak ada manusia yang tak percayakan Tuhan. Ya? Yang aktif. Atheist dia ngaku dia tak percayakan Tuhan, tapi sebenarnya dia percaya juga kan Tuhan. Macam Karl Marx. Kenalkah orang nama Karl Marx? Ha, dia mengarang satu buku namanya Das Kapital. Ha, yang pengasas pahaman komunis. Namanya orang Jerman, Yahudi tu ya. Tapi dari Jerman. Namanya Karl Marx. Yang buat lambang swastika. Ha, yang gambar orang komunis tu lah. Lambang komunis tu. Ha, itu namanya Karl Marx. Dia tak setuju dengan agama. Ya, religion is like an opium, kata dia. Agama tu macam apa? Macam candu. Ya. Tapi bila dia sakit, sudah nak mati, dia pun menjerit. Oh my God. Ha, nampak tak? Maksudnya dia percaya tak kan Tuhan? Percaya. Ha, tapi cuma dia tak nunjukkan kepercayaan dia. Nah, ini dia Karl Marx. Begitu juga orang komunis-komunis itu, bukan dia tak percaya kan Tuhan, dia percaya, cuma dia kerana kepentingan politik mereka mengaku Tuhan itu tak ada. Nah, mereka mengatakan orang yang beragama itu orang yang mundur, orang yang kembali ke belakang dan sebagainya. Sebenarnya fitrah mereka, mereka percaya kan adanya Tuhan. Nah, itu dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Nah, itu apa namanya? Syirik ya, syirik jali. Yang kedua syirik khafi. Syirik khafi itu syirik yang tersembunyi. Tersembunyi. Tak nampak kita. Ha, ya. Macam mana sembunyinya? Macam mana sembunyinya? Seperti bulu hitam pada kaki semut yang hitam, di badan semut yang hitam, di malam yang kelam. Ya, di atas tunggul yang hitam, di malam yang kelam. Nampak ke? Nampak ke? Hai lagi. Seperti bulu hitam. Lagi. Pada kaki semut yang hitam. Pada badan yang hitam. Di malam yang kelam.
Di atas tunggul yang hitam, di atas tunggul yang malam yang kelam itulah. Di atas tunggul yang hitam, di malam yang kelam. Nampak ke tak bulu hitam tu? Tosakan bulunya tunggul pun tak nampak. Pasal hitam belakang, di malam yang kelam. Itu syirik khafi. Syirik yang sangat-sangat tersembunyi. Kecuali orang yang ada ilmu pengetahuan. Seperti menyamakan hukum Allah dengan hukum manusia. Itu syirik tu. Syirik khafi tu tau. Skopi aja kata. Potong tangan tu. Orang curi potong tangan dengan dimasuk penjara 6 bulan. Sama aja syirik tu. Jangan berani-berani ya. Jangan berani-berani menyamakan hukum Allah dengan hukum manusia. Itu boleh syirik. Skopi aja kata. Orang berzina tu direjam dan juga di... denda RM5,000 sama aja. Kalau denda RM5,000 lagi baik peraturannya. Kerajaan dapat duit katanya. Itu tak sedar dia mensyirikkan Allah. Kadang-kadang dia syirik dengan doktor. Mujo ada Dr. Rosli. Kalau tak ada mampu anak aku katanya. Macam syirik lah tu. Pasal apa yang menyembuhkan penyakit Dr. Rosli kan? Siapa menyembuhkan penyakit? Allah Ta'ala. Itu banyak orang tak sedar ni. Di kampung-kampung cukup banyak orang yang mensyirikkan Allah. Zaman dulu lah. Zaman kena hidup korang dah. Anaknya demam. Panggil dia Tok Pawang Berain. Kenal Tok Pawang Berain? Dari kampung. Datanglah dia. Jorin aja kepiah. Jorin. Haji pun lah. Jorin aja kepiah. Dia datang. Itu datang dia. Ada kayu tu kata. Rosli pun bawa ayu. Sebesin. Bukan segelas biasa. Habis tu ambil botih tabur atas ayam. Prom. Ngelapung lep botih tau. Betul apa? Dia tengok tu. Anak mikir ni tertegur katanya. Tahu ke apa tertegur? Okay, dia macam bukan orang Perak tu ni. Dia tegur dia hantu tu maksudnya. Anak mikir ni tertegur. Kena belakang rumah mikir tu bawah pokok nangke tu. Pokok nangke tu keras katanya. Ada ke pokok nangka lembik? Keras tu katanya berhantu lah tu. Pokok nangka tu keras. Kena dijamu bawah pokok nangka tu. Kena buat sangkak. Tahu ke apa sangkak? Tahu sangkak? Sangkak tahu? Tahu sangkak? Tahu sangkak? Apa? Ini tahu sangkak. Yang makanan tu. Makanan ancak-ancak. Macam ancak lah. Buluh tu potong. Dia tajam ke buluh tu. Di atasnya dicincang-cincang tu. Keluarkan apanya. Lepas tu dia jalin-jalin lah. Jadikan dia macam basket tau. Macam bakul. Lepas tu atas tu bubuh daun pisang buat lapik. Lepas tu atas daun pisang tu bubuh apa? Bubuh lah kari pap. Bubuh apa lagi lah menang. Bubuh apa? Kari pap lagi bubuh apa? Susu. Susu bubuh apa? Namanya ini apa? Ayam kena ni? Popiah ya? Bubuh popiah, kari pap, bubuh lah kuih bakul. Apa-apalah. Kuih koci dan sebagainya ya? Itu dia. Itu bubuh hatanya tu. Nak bagi siapa? Nak bagi siapa makan? Nak bagi hantu makan. Bukan untuk orang makan. Bubuh pulut panggang lah situ. Pulut kuning lah. Panggang ayam lah. Bubuh mana makan tu? Mana dia makan dia hantu? Habis gitu aja lah. Hatta perbuatan itu serupa ke tak dengan perbuatan orang Cina. Serupa ke tak dengan perbuatan orang Cina? Yang buat kopi tu siapa? Orang Cina. Tapi orang Cina cerolik sikit daripada orang Melayu. Orang Cina, dia beli apple tu letak situ. Beli anggur letak situ. Beli lima letak situ. Beli, letak, beli, letak, beli, letak. Tak ada masa. Tak ada masa terbuang. Orang Melayu terlepap di dapur. Buat kuih koci lah. Buat buah Melaka lah. Goreng kari pap lah. Itu orang Melayu. Gini hari orang Cina lagi pandai tau. Dia belinya plastik. Anggur plastik, apple plastik letak situ. Nampak? Tuhan dia pun tipunya nampak. Minta maaf lah ya, mojo tak ada lembah gini. Kalau dia akan marah dia pula. Dia tipunya Tuhan dia sendiri. Itu dia. Itu syirik itu. Siapa menyerupai orang yang kafir, dia jadi kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi. Siapa menyerupai satu kaum, maka jadilah dia kaum itu. Jadi kalau menyerupai orang kapiok, kapiok lah tu. Ini syirik. Sebab itu Allah marah benar orang syirik ni.
Wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mensyirikkan Allah, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh sekali. Dia nak kecepur, nak mencari cepur. Mana cepur ni? Cari, tak jumpa. Sampai ke hanyai mencarinya. Jauh ke dekat? Punyalah jauhnya. Sampai ke hanyai mencarinya. Keluar dari mentoka. Mana? Mereka tahu ke mana? Cepur tu mana dah letor mencarinya. Tahu ke letor? Udah letor mencarinya, kata. Apa kata jawab dia orang hanya tu? Maici, kata. Agak ni lah. Tadi yang tidak cakap siam tu. Maici, aku tak tahu, kata. Cari lagi, cari. Sampai ke Bangkok. Mungkin jauh ke, mungkin dekat. Mungkin jauh lagi. Tanya, tak juga ada orang yang tahu jawabnya. Cari lagi, cari. Sampai ke Chiang Mai. Makin jauh ke, makin dekat? Makin jauh lagi. Cari. Sampai ke Vientiane. Tahu mana Vientiane? Ni mana? Vietnam. Bila pula Vientiane Vietnam? Dia memang tak ada ngaji ilmu alam kemarin. Vientiane mana? Laos. Itu baru betul ya. Cari lagi, cari. Sampai di Rangoon. Rangoon mana? Burma. Sampai ke Burma. Sampai Burma dibunuh orang Burma. Habis cerita. Itu dia. Ingat dia orang Rohingya. Dibunuh semua. Habis. Itulah dia. Di akhirat nanti dia sesat apa? Sesat nak mencari syurga. Lagi dicari, lagi jauh. Akhirnya, bila jauh dengan syurga, dekat dengan neraka. Itu orang syirik. Sebab Allah marah benar syirik ni. Syirik jali yang tadi, dan juga syirik khafi yang saya cerita kejap ni tadi, kedua-duanya tu kafir. Kedua-dua ni kafir belaka. Kalau tidak masuk syurga, jangan harus syirik sekali-kali. Dalam surah Al-Kahfi ujung sekali. Ada baca surah Al-Kahfi lah. Ujung sekali, last menyajat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Kata Allah dalam Quran. Barang siapa berharap nak berjumpa dengan Tuhannya. Nak jumpa dengan Tuhan tak? Nak berjumpa dengan Tuhan ke tak? Nak jumpa dengan Tuhan dapat ke di pejabat anu ni? Kementerian Perumahan ni? Boleh jumpa ke Tuhan di Poh ni? Kalau diam ni man. Boleh jumpa ke Tuhan di Terengganu tempat negara Rosli ni? Boleh jumpa Tuhan di Terengganu? Tak boleh. Boleh jumpa Tuhan di kampung? Boleh juga jumpa Tuhan di Utam Lentang. Tak boleh nak jumpa Tuhan di mana? Hanya di dalam syurga. Bermakna barang siapa berharap nak masuk syurga, fal ya'mal amalan solihah. Hendaklah dia beramal dengan amal soleh. Wala yushrik. Apa artinya? Jangan dia menyekutukan Tuhannya dengan sesuatu yang baru. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan harus sekali-kali syirik kalau nak masuk syurga. Orang yang syirik tak ada diampun di Allah dosa. Yang lain Allah ampun dengan dosa. Syirik tak ada. Kalau sekat astagfirullahaladzim tak diterima lagi. Belum lagi diterima. Keampunan. Tuhan tak ampun lagi dosa. Kalau dia syirik apa buat? Nak kembali dapat keampunan? Buat. Kena mengucap balik. Hilangkan syirik tu, kemudian mengucap balik. Baru diterima dia sebagai hamba Allah. Barulah dikonsider boleh ke tak boleh masuk ke dalam syurga. Kalau kita syirik kan. Syirik mengucap balik. Sebelum ni kira ke mana dia? Kalau dia amalan tu diterima balik. Diterima balik. Tapi mana yang tinggal? Wajib qada setelah dia syirik. Dalam masa dia syirik tu dia qada balik. Kalau semayang tidak, apa tidak. Kalau murtad lah, syirik ni kita tak tahu sedar. Murtad ni dia tahu, dia tukar agama. Dia nak kahwin dengan seorang tu, agama Kristian apa banyak. Dia pun masuk Kristian. Kemudian tu baru dia sedar. Sudah tua baru dia sedar. Dia kembali kepada Islam. Mengucap balik, kembali Islam. Mana yang tinggal tu dia wajib qada. Ada tak orang apa tu hari? Ada tak nak kahwin dengan orang Kristian, masuk Kristian. Ada ke tak? Nak kahwin dengan orang Hindu, jadi orang Hindu. Ada ke tak? Di taman saya tu ada seorang.
dia nak kahwin dengan Hindu, pemuda Hindu. Ha, masuk agama Hindu. Maknya tiap minggu belajar dengan saya. Ha, ya. Sebab bila kita cerita tentang orang-orang yang murtad ni, hang kadang-kadang meleleh ayo matanya. Nak buat macam mana? Ha, mula dulu lah, kena dah hidak lah, kena tak ada rasa apa-apa dah kata. Ha, kata maknya tau. Ha, itulah. Tapi mana tahu kan, nanti dia sedar besok, ha, dia kembali kepada Islam. Hadir waktu itu, saya pun nak jumpa seorang tu. Ha, di Kelantan. Bukan tengah, di Kelantan. Ha, perempuan. Dia kahwin dengan seorang tu, dia masuk Kristian. Kena dah tua, suaminya pun dah mati. Ha, dia pun kembali kepada Islam, dia semayang macam kita biasa. Ha, kembali kepada Islam. Tapi mengucap balik. Dan dihilangkannya yang murtad tu, mana yang tinggal-tinggal tu dia qadha balik. Ha, nak apa tu? Nak kalau kembali kepada Islam. Baik, ini cerita syirik ni tadi ya. Jadi dua tadi, syirik jali, syirik khafi, dua-duanya kafir. Ha, kalau dia syirik, tak dia merasa Allah tak ampunkan dosanya. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang-orang yang syirik. Tapi Allah boleh ampunkan dosa-dosa yang lain bagi sesiapa yang Allah kehendaki. Ya. Tapi syirik yang ketiga ni, ini bukan kafir, tapi berdosa besar. Ini syirik nombor tiga. Ha, tadi syirik yang pertama syirik apa? Syirik jali. Yang kedua syirik apa? Syirik khafi. Khafi, bukan kopi ya. Syirik khafi. Syirik kopi ni mana ada kira kopi? Ha, tu. Tak ada kita jadi syirik kalau kita kata, kalau kita buat kerja lain yang kita tak boleh cari makan lah. Kita tak pandai kan. Tapi kita kerja kerajaan, kita dapat duit. Kita boleh hidup lah. Kata, masih dia kerja kerajaan. Aku boleh tidur-tidur. Syirik lah. Kerana yang bagi rezeki itu hanya Allah Ta'ala. Ya. Mujur ada kerajaan. Kalau aku tak dapat berim. Apa dah? Ha, syirik lah tu. Ha, mujur ada kerajaan BN. Kalau tidak aku tak dapat masuk anak aku universiti. Macam mana? Ha, syirik lah tu. Ha, kalau ia pun memanglah zahirnya memang itu dari kerajaan. Tetapi hakikatnya dari Allah Ta'ala. Kalau dia tu payah juga. Memang payah lah. Eh, syurga ni senang ke susah nak masuk? Ha. Sekali lagi. Syurga tu senang ke susah nak masuk? Susah. Sebab itu syurga tu mahal. Pasal susah. Benda yang susah nak dapat, mahal ke murah? Mahal. Ya, ikan yang susah nak dapat, mahal ke harganya murah? Ikan kerapu, ikan jenaha, ikan merah, ikan apa lagi? Ha, ikan apa? Ha, ikan sebelah, ikan siakap. Ha, ya. Mahal ke murah? Mahal. Ha, kalau syirik kena mengucap balik. Nak hilang dulu syirik tu. Ha, ya. Mula-mula nak dihilangkan syirik dulu. Lepas tu baru mengucap balik. Ha, lepas tu dah mengucap tu istighfar lah. Kalau kita tak makan, kita sebelum tidur kita mengucap. Boleh. Ha, boleh. Tapi nak dihilangkan syirik tu. Mengucap saja tak boleh. Ha, kalau mengucap saja, ada Cina jual ikan rebus belakang tempat saya berjual hari tu. Mengucap saja dia sikit. La ilaha illallah kamu. Kata, ha, ya. Ha, medang mengucapnya. Dia terima ke tak? Tak terima. Dia mesti dihilangkan syirik itu dulu. Ha, baru bila mengucap tu diterima dia. Ha, ya. Kalau tidak, kalau setakat mengucap la ilaha illallah tu semua orang tahu. Ya. Barack Obama pun tahu. Tapi dia tanya. Dia tahu mengucap. Eh, dia duduk Indonesia dulu tu. Toknya Islam tau. Hussein nama toknya. Ha, tapi diterima tak mengucapnya kalau dia tidak dengan hati? Tak diterima. Ha, jadi tuan-tuan dan perempuan kena dia kena hilangkan betul-betul yang syirik tu. Jangan sekali-kali mensyirikkan Allah. Ha, itu dua tadi, kafir tu. Yang ketiga namanya syirik kecil. Syirkul asghar namanya. Syirkul asghar, syirik yang kecil. Iaitu riya. Ha, iaitu tak ada kafir. Itu berdosa besar. Ya? Dia tidak kafir tapi berdosa besar. Kalau ada riya dalam hatinya. Ya, kena dihilangkan riak tu dulu, baru dia layak masuk syurga. Kata Nabi, tidak masuk syurga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi. Sifat riak. Besar biji sawi besar mana? Ada besar ni? Besar mana biji sawi? Besar habuk. Ada besar itu syiriknya atau riaknya? Ha,
tak dapat masuk syurga. Mana kena dihilangkan dulu. Mana kena rendah hati. Macam mana menghilangnya? Macam mana hilangnya? Masuk neraka dulu. Ha, sudah habis dosa tu, baru keluar dari neraka. Dapatlah masuk ke dalam syurga. Ha, itu kalau syirik. Ya. Riak tak apa? Ha, ini balik ke cerita riak. Ini nanti akan kita baca di hujung kitab mana ada bab riak. Ya, apa kata riak? Bangga diri bukan riak, itu tak kabur. Ha, dia buat atau tinggalkan sesuatu itu bukan kerana Allah. Ha, riak lah tu. Ya, dia buat sesuatu bukan kerana Allah. Dia semayang, Allahu Akbar. Dia tengok diorang, kan tak ada bahan. Riak lah tu. Ya. Atau tinggalkan. Ha, ya. Dia tinggalkan satu ibadah tu kerana orang, bukan kerana Allah. Ha, ya. Dia tengok orang tengah ramai kan, kalau aku semayang, kata dia, aku riak. Ha, riak lah tu. Takutkan riak adalah riak namanya. Ya? Ha, riak lah tu. Ha, itu dia yang apa, itu syirik kecil tu. Dia masukkan dalam neraka. Dah habis riak tu, baru dia dapat keluar dari neraka dan dapat masuk ke dalam syurga. Ha, ya? Apa sajalah dia bertudung umpamanya. Ya? Kalau aku kalau tak bertudung, kata dia, aku entah apa pula. Ya? Baik aku tudung. Kerana orang. Ya, memang suruh bertudung ni. Tapi bertudung kerana siapa? Orang. Kerana orang. Kerana orang riak itu. Ha, kerana Allah baru namanya ikhlas. Lawan riak tak apa? Ikhlas. Ha? Apa aja kita buat mesti kerana Allah Taala. Ya. Saya datang ajar ni, nyeling je. Tak ada sopan pagi ni ai melepas laku. Melepas apa? Melepas apa? Melepas lah endelong aku hari ni riak itu. Ha, itu riak namanya. Ha, dari sebab itu saya istihalah pagi ni. Kalau tak ada enlo pun insya-Allah saya datang juga. Tapi kalau ada nyorongin lah. Ha, itu namanya riak. Apa saja kita buat biar semata-mata kerana Allah. Ha, ya? Yang lain tu kalau ada dapat itu adalah bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat pun tak ngapa. Ha, ya? Sahabat-sahabat dulu kalau mereka ngirakan enlo ngirakan duit minyak sampai ke Islam pada kita. Ha? Sampai ke? Tak sampai. Ha, mujurlah mereka tu betul-betul berjuang kerana Allah Taala. Baru dapat kita Islam. Tahu kalau ada orang Melayu apa agamanya? Hindu. Ha, orang Melayu dulu tahu. Ha, Hindu lah. Kalau Hindu yang ngajar ni siapa namanya? Siapa namanya? Govinda Raju. Ini siapa namanya? Ini siapa namanya? Ramasami. Eh? Ha, ini siapa namanya? Sami. Ini siapa namanya? Ini siapa namanya? Lechmi namanya. Ha. Ha, begitulah mujur. Kalau pakai mop ini, kalau dia Hindu, macam mana pakainya? Panjangnya dari sini ke dinding tu dia panjangnya berbelit-belit. Ya dah. Perut nampak juga. Ha, itu dia mujur ya. Kalau time typhoon apa kita buat? Kalau time typhoon apa buat? Ha, mawa kabadi tu well. Ha, mujur lah pun ya. Ha. Jadi sebab itu kita bersyukur kerana kita dapat Islam. Kita kenal Allah yang sebenarnya. Mereka percayakan Allah, percayakan Tuhan tapi dia tak kenal. Ha, itu yang nyembah patung, nyembah gajah, nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah gua, nyembah gunung dan sebagainya. Tapi kita kenal sifat Allah ni. Ha, ya 20 sifat tu kita kenal. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith. Sekejap ni kita bicara. Ha, kita kenal betul-betul Allah yang sebenarnya. Ha, itu dia. Kemudian syirik kecil tadi ya, iaitu riak. Ha, jadi jangan kita menjadi syirik. Kalau kita syirik, dia kita akan menjadi apa? Ibadah kita tak diterima oleh Allah Ta'ala. Eh? Kerana kita akan sesat dengan kesesatan yang amat jauh sekali. Ha, ini bahaya benar, syirik ni. Ramai orang yang tak sedar ni, kecuali orang yang ada ilmu pengetahuan. Betul tuan-tuan ni, alhamdulillah, dapat ilmu tentang perkara syirik ni. Jangan sekali-kali kita mensyirikkan Allah. Ya, kadang-kadang boleh syirik dengan Panadol. Tahu? Ha, mujur ada Panadol. Kalau tak mampu aku tak hilang-hilang demam aku ke dia macam. Ha, boleh syirik dengan doktor. Boleh syirik dengan Tok Pawang. Ha, mujur ada Tok Pawang berain kalau tak ada lah baik penyakit aku ke dia. Ya. Ha, kenal Tok Pawang berain?
Baik. Ha, mujo ada. Kalau tidak, tak ada baik penyakit aku punya. Ha, dia boleh boleh syirik dengan apa? Ha, dengan apa namanya? Dengan tukang telik dan sebagainya, tukang tenung. Ha, ya. Tenung nasi ini haram hukumnya. Sebab itu tak tak boleh. Jangan kita buat tenung-tenung. Ya, nak kahwin tu tenung macam ni 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 nak kahwin ni. Jangan. Ha. Kalau nak payah nak milih nak kahwin apa buat? Semayang. Semayang apa gelonya? Semayang apa gelonya? Ya Allah, semayang apa gelonya? Istikharah namanya. Istikharah. Aku terima kedak dia ni sebagai pasangan aku. Ha. Biar Allah pilih. Ya, Allah pilihkan untuk kita. Ha. Kalau kita pilih satu-satu orang tu, Allah beratkan hati tu. Hendakkan dia juga. Walaupun banyak-banyak yang lain pilihan, tapi hendak dia juga. Ha. Hati tu berat. Ya Allah yang milih tu. Ha, ya. Ustaz, kalau milih aku, ada syirik ke Ustaz? Syirik lah tu. Ha, ya. Berdosa besar. Tapi kalau dia mengatakan apa? Kalau dia mengatakan mengambil nombor ekor tu tidak haram, itu bukan syirik namanya. Itu murtad. Mana nak? Nak syirik ke nak murtad? Nak mana? Nak syirik ke nak murtad? Ha. Dua-dua tak nak. Ya? Dua-dua tu kapio belaka. Kapio ni ada empat jenis kapio, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama namanya murtad. Yang kedua namanya musyrik. Itu orang syirik dia. Kalau lelaki musyrik. Kalau perempuan musyrikah. Ha. Kalau ramai musyrikin atau musyrikun. Ha. Yang ketiga namanya mulhid. Ini yang yang nanya tadi. Etis apa tadi tu. Mulhid. Tak percayakan Tuhan. Yang keempat namanya munafik. Empat-empat ni kapio belaka. Sekali lagi, yang pertama namanya murtad. Yang kedua namanya musyrik. Yang ketiga namanya mulhid. Yang keempat namanya munafik. Ha, pilihlah nak mana. Nak mana? Ha? Ha, semua tak nak. Ya? Baik. Ha, itu dia apa namanya syirik. Ya? Jangan sekali-kali kita mensyirikkan Allah Ta'ala. Dia sudah balik, hilangkan syirik tu. Hilangkan riak tu, jangan riak. Itu sebab kita nak ada ilmu. Bila ada ilmu, bila datang kerasa nak riak tu, ya, bila orang ada ilmu, dia lekat. Astagfirullahalazim. On the spot. Jangan tunggu bila, jangan tunggu sekarang. Kejap-kejap itu. Ha, dalam hati aja. Kalau tengah sembahyang ni kan, astagfirullahalazim, janganlah aku syirik ni. Jangan, itu batal sembahyang pun. Ha, dalam hati aja. Astagfirullahalazim. Ha, ini aku ni dah syirik ni, ya. Ha. Terus diampunkan Allah dosa kita. Dah tak jadi syirik, dah jadi ikhlas balik. Eh, dia lintasan tu mesti datang. Tiap-tiap orang ada lintasan, mesti ada. Saya ada tak lintasan? Eh, tengah ngajar ni ada tak? Ada. Anda mikir ni ngajar. Ya, yeah, kata setan tu. Dibisiknya. Bukan ke telinga saya, dibisiknya apa? Ke hati saya. Anda mikir ni ngajar. Ya, yeah. Seronok dia mendengar, tak ada yang ngantuk pun. Yeah. Walaupun benar benda tu berlaku, tapi itu bisikan oleh syaitan. Ha, tiba-tiba kalau saya kata, aja ye, dah perak ni aku seorang yang pandai. Macam mana? Macam mana? Itulah terikut-rikut lah tu. Ha, maknanya, sudah riak tu. Ha, bila riak, dapat pahala ke? Dah. Tak dapat pahala apa pun tak dapat. Kosong. Ha, you don't get anything. Eh? Kalau kita tanya perbezaan antara kita kata kepuasan diri dengan dengan riak tadi. Baik. Dia riak ni bukan payah cakap, rasa hati. Rasa hati tu riak tu. Kepuasan diri itu tengok, kalau kita puas hati dengan ibadah kita, kita rasa tenang aja, itu hasil daripada ibadah kita. Itu tak ada salah lagi. Ha, ya? Kalau riak tu, ha, dia rasa hebat, dia rasa diri dia hebat. Itu kalau riak, rasa diri dia hebat, rasa diri dia sempurna, rasa diri dia rajin. Rasakan diri dia tu gagah, rasakan diri dia tu cantik, rasakan diri dia tu kaya. Ha, itu namanya riak. Kepuasan diri tak apa, memang kita dah buat satu benda tu, rasa puas hati ya. Ha, memang ada rasa puas hati kita. Ustaz, dia terpulang kepada nawaitu. Ha, ya, nawaitu ialah itu Allah tahu tu. Ya? Dia rasa diri tu Allah tahu dah. Ha, kalau kita sekali-sekali lah, mana tahu kentang mana-mana bangkit semalam, semalam tahajud, esok tu tenang macam rasanya kan? Ha, itu tak apa lagi.
Itu bukan riak lagi tu. Ha, tapi kalau dah ngabur berorang. Ya, ngabur berorang. Malam tadi kata mikir, teman tengah semayang, tiba-tiba lori berlanggur dengan bat. Pum, tak khusyuk teman semayang. Padahal dia bukan nak ngaburkan lori berlanggur dengan bat. Dia nak ngabur ke apa? Dia nak ngabur malam tadi dia semayang. Itu namanya riak. Sebab tu kalau semayang tajuk tu jangan beria menuh. Buka lampu depan, buka lampu belakang, buka lampu tengah rumah. Apa tu ngelewa je keliling taman tu dengan dengan pakai telekung. Kalau kita tawajud kan? Itu? Kita nak tunjuk kita ni, kita suruh tuan kita tawajud kan? Nak tunjuk tawajud, takut jadi. Takut riak pula. Tawadu bukan suruh tunjuk dengan orang. Itu sikap. Bukan suruh tunjuk dengan orang. Kalau suka tunjuk dengan orang, riak lah tu. Tawadu tu diri kita. Kita merendah, merasakan diri kita tu rendah. Itu namanya tawadu. Rendah diri. Bukan. Teman ni apa tak tahu. Kan tahu pun ngajar. Tapi nak dalam hati ni kata, aku yang handai ngajar. Tak ada. Itu bukan tawadu namanya. Sebab tu orang yang paling tawadu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dipuji oleh seorang ulama namanya Ja'far Al-Barzanji. Ada pernah baca Barzanji tak? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersangatanlah malunya dan bersangatan rendah dirinya. Itu Rasulullah bersangatan malu. Apa perbezaan rendah diri dengan rendah hati dalam Islam? Rendah hati tu rendah diri lah. Bila ada ustaz kata tak sama. Hati yang saya play tu. Serupa. Bagi saya sama. Sama tu ya. Rendah diri dengan rendah hati tu serupa. Bila hati tu rendah, dia pun sikap dia pun merendahkan lah. Okey, lagi satu ustaz, berbalik pada lintasan tadi semayang Tengah ustaz kata kita ni nama itu kita nak semayang tu lah. Kita semayang lah, dia kata. Tak payah usolli, betul. Sejak semayang. Itu betul lah kalau boleh. Saya satu betul. Kalau boleh betul lah tu. Tak ada salah ustaz tu punya. Kerana usolli tu bukannya wajib. Usolli tu apa kau punya? Sunat aja. Dia menguatkan niat kita tu. Itu dia usolli. Yang jadi masalahnya orang-orang yang jenis yang sebut dia ni. Memang ada tu. Dia menyesatkan orang yang usolli. Itu yang keliru orang dia buat tu. Padahal usolli tu nak buat-buat lah, nak idak-idak lah. Dia bukannya wajib, sunat aja. Dia nak menguatkan niat kita nak semayang tu. Tapi orang jenis ini, jenis-jenis saya pun jumpa banyak orang macam tu. Siapa yang usolli dia tak nak jadi ikut. Mana ada hadis suruh usolli, tak ada. Bid'ah belaka. Kalau ada tulisan tu, bawa turun. Bawa suruh turun. Tapi kalau orang kata ada setengah tu dia niat sambil berjalan kata jemaah kan. Dia sambil berjalan ni tu niat. Maknanya waktu pas sembahyang ni kita kena berdiri tegak dulu. Buat niat macam ni. Tertiblah. Tidak, niat tu ketika berdirilah. Macam berjalan dia. Berjalan niat tu belum niat tu boleh tapi bukan sah lagi. Tak sah lagi. Niat tu boleh lah. Tapi masa kita Allah itu yang wajib niat tu. Masa kita Allahu Akbar itu yang wajib niat ya. Saya jelas sikit. Ada satu ustaz tu dia kata kalau kita nak sembahyang Zuhur tu dia. Kita bangun nak pergi mai sembahyang nak sembahyang Zuhur tu. Itu tak kira ada tu dia kata. Aku lagi saya pening. Tak payah pening. Dia ketika niat ni bila maksudnya? Ketika takbiratul ihram. Mudah. Ingat itu. Ketika takbiratul ihram tu kita niat. Tak payah pening-pening dah. Kalau dia niat sebelum itu boleh tak? Boleh. Tengah berjalan boleh tak? Boleh. Tengok mentokar boleh tak? Boleh. Tapi tak resmi lagi. Yang resminya ketika dia berdiri sebab Allahu Akbar. Baru sah. Baru dikira niat. Adanya sikit perbezaan antara tak bangga dengan riak. Kan kalau macam seorang ibu atau bapa lah, dia bangga dengan anak dia lah. Dia ada anak dengan Tidak, belum riak lagi. Dia tak ada apa? Dia tak ada membandingkan dengan orang, dia tak ada pula jalan gitu je tak ada Dia bangga. Nonong je apa tegur ada orang tak nak nyaut. Itu ada riak sikit tu ya. Tapi kalau dia setakat bangga, semua orang bangga dengan kejayaan anak-anak dia. Itu tak boleh lah.
sahaja nak cerita pada orang tak boleh. Ha, eh? Macam serupalah kita cukup betul ya. Ha. Cerita ada orang, ini seroban ni beli di Mekah. Bukan nak pasal seroban. Kenapa nak ngapakan aku dulu balik? Pergi ke Mekah. Tapi saya tu ada nama itu. Ha, ya? Itu hati tu. Allah yang tahu. Kita tak tahu. Ha, ya? Ha, jadi kalau kita cerita dengan orang, memang tak boleh. Kejayaan tu saya cerita dengan orang. Biar Allah tahu. Ya? Tapi itu kalau untuk memotivasi orang. Ha, itu boleh. Ha, macam ketua jabatan. Itu nama itu tu. Ha, siapa ketua jabatan di sini? Umpama, ya? Dia ada list. Untuk mengutip derma, ya. Umpamanya, dia tulis nama dia di atas tu. Pengarah, RM500. Ha, itu tak apa. Supaya memotivasikan orang lain juga memberi derma. Tak apa. Ha, ya. Kalau pengarah, 5 sen. Macam-macam. Ha, yang di bawah ni, ha, 1 sen lah. Ha, mencari duit apa? Duit siling yang apa tu? Ha, yang 1 sen tu. Ha, ya. Ha, itu tak apa. Tapi dengan niat untuk memotivasikan orang lain. Ha, ya. Begitu kata guru macam saya ngajar ni, boleh cerita kepada murid-muridnya bahawa malam tadi saya tahajud nak jumpa ini tak apa, untuk memotivasikan murid-murid. Nama itu, ha, nama itu Allah tahu dalam hati kita, Allah tahu kan. Ha, tak apa, dia mimpi Rasulullah ke umpamanya, boleh cerita. Tapi kepada murid-murid dia, ha, jangan kedai kopi cerita anu tak ada apa, tak ada relevansinya tau. Tak relevan pun cerita aja. Nah, itu tak apa. Dengan murid-murid tak apa. Facebook sekarang dah. Ha? Sekarang ni Facebook. Ha, tak payah ceritalah, tulis. Saya malam tadi mimpi Rasulullah. Tak payahlah cerita. Ya? Ha. Anak dapat. Ha, ya Allah. Ya? Hari ni kau tak kenal Facebook. Ha, hari ni tengoklah so. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah. Ha. Tapi jangan terus tuduh. Jangan terus tuduh. Ha, ya. Sangka baik. Ha, jangan terus tuduh. Ha, ya. Kita mana tahu mungkin dia betul-betul merasakan syukur kepada Allah Subhanahuwataala. Tapi kita sebagai manusia biasa, kita ni tak berlari, mesti ada silap. Iya, lah manusia itu betul ada silap, tapi jangan, kita tak boleh menuduh. Itu aja. Memang dia ada buat silap, kita pun buat silap. Ha, tapi jangan kita tuduh-tuduh dia tak tentu pasal. Maksudnya bangga. Ha. Dia kadang-kadang betul tu, bang. Pojennya lah apa-apa daruk. Ha, kita anggap ni macam menuduh ke macam banyak kita tak. Dia satu tanya benda yang baik-baik lah. Tapi walaupun tanya baik-baik, tapi dia tak praktik apa yang dia tanya tu. Bolehkah kita ni macam menuduh? Eh, tak boleh. Jangan tuduh-tuduh. Jangan buruk sangka kepada orang lain. Kerana buruk sangka itu adalah dosa. Inna ba'dazanni ismun. Kata Allah Al-Quran, ya. Ha, sesungguhnya sebahagian daripada jahat sangka itu adalah dosa. Ha, itu yang Allah kata wala tajassasu wala ba'dukum ba'duhum min ba'd. Ha, ya? Ha, jangan kamu cari-cari kesalahan orang lain. Ha, ya? Ha, dan jangan kamu cari kesalahan sebahagian dari orang dengan sebahagian yang lain. Ha, jangan kamu marah seorang ini dengan seorang itu, jangan kamu mengumpat orang tu, katanya ayuhibbu ahadukum an yaqula lahma akhihi maita, kata Allah. Apakah kamu suka makan daging saudara kamu yang telah mati? Tak benar. Makan daging adik-beradik yang dah mati. Tak benar. Ha. Adiknya dah mati, kakaknya dah mati, abang ni dah mati, kita ambil pisau air perhen. Putu buat rendang merah. Nak makan. Ha, itu dia orang ngumpat. Ha, jahat sangka ni salah satu daripadanya, ya. Tapi kita pergi Islam ni memang bagus, ya. Ha, eh? Bersangka baik. Ha, kita bersangka baik. Kalau kita amalkan semua Islam, apa saja dalam ajaran Islam ni, semua orang mengamalkannya. Tahu? Yang pertama, polis tak ada kerja. Pencegah rasuah tak ada kerja. Ha, eh? Lagi apa? Ha, pegawai keselamatan luar tu tak ada kerja. Ya? Dah semua baik lah ke? Ha, ya. Lagi apa? Pencuri, orang penjara tak ada kerja. Pegawai penjara tak ada kerja. Ha, tak ada orang yang masuk penjara. Hari ini, ha, apa? Ramai ada yang masuk penjara. Ramai ada yang masuk penjara. Mengapa? Kerana tak amalkan Islam. Ya? Ha, pegawai pencegah dadah pun tak ada kerja. Pusat-pusat serenti semua tutup belaka. Kerana semua ikut ajaran Islam. Ha, tapi masalahnya tak ada orang yang ikut ajaran Islam. Ha, itu sebab terpaksa adakan polis, terpaksa adakan
kaunselor, terpaksa adakan pegawai keselamatan, terpaksa adakan pegawai pencegah rasuah dan sebagainya. Alright. Nah, itu mukhalafatuhu lil hawadith. Eh, panjang benar pula. Ya, sudah 54 minit cerita itu saja. Baik, yang keenam satu lagi lah. Ya. Yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsi. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Iaitu berdiri ia dengan sendirinya. Allah itu berdiri. Maksud berdiri itu bukan bangun. Bukan berdiri atas kaki. Artinya Allah itu bertindak dengan sendirian. Tak perlu kepada bantuan apa-apa. Allah tak perlu kepada penolong. Allah tak perlu kepada assistant. Allah tak perlu kepada perkakas. Allah tak perlu kepada alat. Dan Allah tidak perlu kepada apa-apa tentang hukum dia. Allah tak mengambil faedah daripada hukumnya. Allah suruh sembahyang. Allah dapat apa? Allah suruh kita sembahyang. Kita pun sembahyang. Allah dapat apa? Tak dapat apa-apa. Yang dapat siapa? Yang dapat kembali kepada kita. Dia tidak mengambil faedah daripada hukumnya. Itu dia. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Dia berdiri dengan sendirinya. Tak ada siapa yang menjadikannya. Allah tu tak ada yang menjadikannya. Dia jadi, bukan jadi pun. Allah tak jadi. Kalau jadi, ada yang menjadikannya. Allah tu ada. Tak pernah tak. Tak pernah tak ada. Tak pernah Allah tu tak ada. Sentiasa ada je. Dia tidak pula ada yang menjadikannya. Tidak pula dia menjadikan dirinya sendiri. Allah tu bukan menjadikan dirinya sendiri. Macam mana adanya? Ada je. Sebelum yang lain ada, Allah dah ada dah. Bila Allah ada, baru dijadikannya yang tak ada. Seperti manusia, seperti binatang, seperti pokok, seperti matahari, seperti bulan, seperti bintang. Itu sebab dikatakan Allah itu paling awal. Dan Allah juga paling akhir. Itu qiyamuhu ta'ala binafsih. Dia berdiri dengan sendirinya. Tak perlu kepada pembantu, tak perlu kepada penolong, tak perlu kepada alat, tak perlu kepada perkakas. Kalau dia hendak satu benda, tak apa? Hanya dia akan berkata, kun. Kun, tak apa-apa? Jadilah kamu. Betul? Fayakun, maka jadilah apa yang dia kandaki. Ya, setiap minggu kita baca, innama amruhu. Lagi? Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah kandaki, maka dia hanya akan berkata, kun dan fayakunlah. Ya. Dia mengeluarkan hukum. Dia bukan hukum itu dikeluarkan untuk dia. Ya, dia suruh kita sembahyang. Ya, bila kita sembahyang, faedahnya kembali kepada siapa? Kita. Kembali kepada kita. Dia suruh menuntut ilmu. Bila kita menuntut ilmu, kembali pahalanya kepada orang yang menuntut ilmu dan juga kepada orang yang terlibat dalam majlis menuntut ilmu itu. Kembali kepada makhluk. Allah tak dapat apa-apa. Lantaklah kalau semua orang kafir dalam dunia ni. Everybody becomes kafir.